Tuh, kecilnya enggak apa-apa tadi, kecil waktu kecil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mulai umur berapa? Yang adiknya ini umur 7 tahun, yang kakaknya 8 tahun. Terus kok bisa gini, kenapa ada apa? Tuh, kecilnya enggak apa-apa tadi, kecil waktu kecil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mulai umur berapa? Yang adiknya ini umur 7 tahun, yang kakaknya 8 tahun. 7 tahun? Iya. Oh, berarti umur 6 tahun itu sudah bisa jalan ya dulu? Nggih. Jalan biasa, normal? Nggih, normal. Terus kok bisa gini, kenapa ada apa? Itu kata dokter, kelemahan otot. Kelainan otot? Nggih. Ini ibaratnya SMA gitu, nggih? Umur 19 nggih? Nggih, 19. Ini nggak bisa gini terus dulu ya? Tangannya juga nggak bisa nih. Ini terus tangannya. Lurus terus, nggak tekuk, nggak bisa, Bu. Aduh. Ini namanya siapa ini? Ini Rajin. Rajin. Dit. Bisa ngomong, Dit? Bisa ngomong, cuma malu, Pak. Oh, malu. Iya, kalau ini? Cahaya. Ngomong Cahaya. Cahaya. Iya. Kenapa? Cahaya. Nah, Cahaya. Mas Saputra, Pak, namanya. Kamu berapa siapa namanya? Ayo, Adit coba. Ayo, Adit. Adit. Ayo, izin. Sabo. Ya. Oh, dulu gak gini, dulu kecil. Ya, ya biasa ya, normal ya. Tapi ini setiap, berapa bulan sekali, Bu, di anu, di apa itu, di terapi-terapi ke Dr. Stomo? Itu, di BDH, bukan? BDH? Ya. Tapi dijemput sama 112 mobil, ya. Oke. Okay. Ibu dapat permakanan? Sudah. Sudah. Semenjak pindah ke sini langsung sudah dapat. Langsung sudah. Iya. Ya. Ini cuma dua anak ibu. Ini. Bapaknya kerja di mana? Kerja ini rekrutasi. Lalu apa kerja apa? Pindah itu. Kerja apa? Itu apa? Bangunan? Saya seperti mebel-mebel. Oh, mebeler. Pindah di Rusun sudah berapa tahun? 2 tahun ini ya. Dulu di mana? Di Semami sana. Semami. Itu masih di kontrak? Bukan, rumah mertua. Oh, rumah mertua. Ibu aslinya Surabaya? Bukan. Mana? Orang Madura. Suami? Surabaya. Surabaya. Iya. Tapi dikasih vitamin sama rumah sakit itu? Iya, sudah. Vitamin apa? Ya, ada vitamin nafsu makan juga ada. Duduk nggak bisa, Bu, ya ini? Nggak bisa, depan terus. Depan terus, ya? Kalau adiknya masih bisa duduk, Pak. Bisa tidur? Enggak, masih bisa duduk. Duduk sendiri. Ya kasih anu. Ya didudukin ini. Naik kursi roda bisa? Naik bisa. Ada kursi roda? Bisa diangkat. Ada, Pak. Enggak, kursi roda ada. Ya sudah. Ya, Bun, sebenarnya sudah ada pelayanan dari Puskesmas dan rutinitas untuk periksa di rumah sakit juga diantar mobil pemerintah kota yang sudah dua. Vitamin juga sudah dikasih, ya, Bu, ya. Terus permakanan juga udah dapat. Ya, monggo, Bu, nggih. Sampun nggih.